PT sekitar 40. Kemudian tanggal hari Jumat tanggal 25 akan dilaksanakan di Sente di perumahan di rumah dari Pak Haji Faisal. Seperti itu tanggal 25 hari Jumat. Jam 8 kita kumpul sini. Jam 9. Setelah itu kita ke rumahnya Pak Faisal. Seperti itu. Dan untuk kesimpulan itu sendiri akan melalui litigasi di tanggal 30. Nah, untuk putusannya itu sendiri tanggal 13 April kalau tidak salah. Fungsi fungsinya dari pengadilan bersama-sama dengan T untuk datang mungkin untuk melihat kondisi gala. Seperti itu, jadi majelis akan mempertimbangkan dari sisi apa ya, kesehatan jasmani, kesehatan dari rohaninya ataupun itu kan untuk mempertimbangkan agar putusan itu adil. Bukti-bukti tambahan yang disampaikan oleh Pak Dodi sendiri apa saja Bang yang 4 tadi? Oh, yang 4 tadi itu ini aja apa namanya keterangan jamaah sleep pledging. Itu pun dari pihak Pak Haji Faisal seperti itu bukti pendukung itu aja. Karena ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena ini kan sudah sidang terakhir ya. Kita tidak akan bertemu lagi. Jika emang ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kita juga mewakili klien kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kita tidak ingin membuka aib seorang sebenarnya. Tapi karena ini pengadilan, kita berkewajiban untuk membuka fakta seperti itu dan kita mendukung dengan dalil ataupun tangan dari saksi ahli atau dari saksi fakta itu aja. Bang, terkait dengan pemberitaan yang sedang beredar sekarang dari pihak Pak Dodi dengan Bu Puput, mungkin jadi memberatkan dari Pak Dodi dan Bu Puput ya sih? Kalau dari pihak kita ya, dari sebenarnya Mbak, cuma di luar sana kan ada berita seperti apa ya, membandingkan mau gimana mau jadi wali gala ini aja diceraiin sama ini, itu kan ya itu aja sebenarnya. Cuma kalau dari pihak kita sendiri, dari pihak Pak Dodi, santai aja sih menanggapinya Mbak, gitu, karena udah jelas bukti dalil kita kuat insya Allah. Insya Allah dan kita juga akan kita mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa, mengadili dan memutus. Kalau sampai Dodi tidak datang, tidak diwajibkan datang ke sini sebenarnya. Berarti hari Jumat itu datang. Insya Allah datang. Kan kalian mau nengok cucunya juga. Rencana datang. Berarti di kediaman Haji Faisal bukan di kediaman. Bukan. Karena kan tinggal di kediaman Haji Faisal. Jam berapa Bang? Tanggal 25 hari Jumat. Jam berapa Bang? Jam 9 kumpul di sini. Setelah itu kita ke sana. Untuk nomor 30 kesimpulan.